Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat sedulur gandrung Pamungkas, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa selalu dalam limpahan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini, saya berada di tempat papan pekarangan bekas kolam ikan yang dulunya milik seorang paranormal kondang di era tahun 90-an yang katanya di tempat ini sangat-sangat angker. Ada juga cerita di waktu kolam ini masih aktif, ada salah satu mesin diesel atau dompeng yang pernah dicuri 4 orang. Bahkan pencurinya sama sekali tidak bisa keluar dari pekarangan ini. Dia hanya keliling-keliling, mutar-mutar di pekarangan sini. Dan nanti kami coba mau memediumisasi makhluk apa saja yang masih tertinggal di pekarangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tepat di depan saya hanya satu ranting, hanya satu ranting yang bergerak dari tadi. Memang untuk ceritanya, kalau di tepat di bawah jambu ini sering mewujudkan diri sesosok genderuwo. Kita akan mencoba untuk mediumisasi di sini, mencoba untuk mencari keterangan apakah masih ada penghuninya. Karena kalau dilihat dari tempatnya, tempat ini sangat disenangi oleh makhluk-makhluk astral.
Ini ada bekas pondasi. Dulunya kalau nggak salah bekas kandang sapi. Yang sekarang sudah jarang terurus. Menarik saya. Assalamualaikum. Sampean benar yang masih tersisa untuk menunggu di pekarangan ini ya? Ya. Tugas sampean di sini apa? Sebagai penunggu atau sebagai apa? Jaga tempat ini. Dari zaman era yang punya rumah atau datang sendiri? Itulahmu berarti ya, berarti kamu yang jaga. Saya tidak mau ada satu pun barang di sini diambil orang. Ini sampai sekarang saya masih di sini. Apakah benar setiap orang yang mau berbuat jahat selalu kamu saya selimurkan, selalu kamu ganggu ya? Saya tidak keluar dari barang ini supaya ketahuan. Saya mewakili keluarga besar untuk yang punya pekarangan ini mengucapkan banyak terima kasih. Ada hubungan apa kamu dengan keluarga ini? Mengucapkan terima kasih selama ini sudah menjaga untuk keutuhan
menjaga untuk keutuhan, khususnya aset-aset yang masih tertinggal. Kamu ada berapa makhluk kamu di sini? Makhluk di sini. Ada berapa temanmu, ada berapa? Masih 15-an. Dulu banyak. Masuk dalam kamar ini. Saya selaku wakil sekali lagi mengucapkan terima kasih karena sudah membantu, khususnya untuk menjaga tempat ini. Tak bantu untuk keluar ya, tak bantu untuk ini ya. Ya, ada pesan-pesan untuk anak-anak dari beliau yang punya pekarangan rumah ini. Tapi kalau yang nganu anaknya ya jangan jangan kamu ganggu. Maksud jangan orang lain. Tak bantu untuk kembali ya. Mencolot terus, selamat lagi. Anjlok. Baiklah teman-teman, saudaraku, sahabat sedulur Gandrung Pamungkas semuanya. Itu tadi salah satu penghuni dari pekarangan sini yang berhasil kita mediumisasi lewat mediator kita, dan kita mencari keterangannya. Memang benar ada sosok makhluk ya, penghuni pekarangan sini, yang memang dari era zaman yang punya rumah memang ditaruh di sini untuk penjagaan khususnya di tempat pekarangan ini. Itu tadi yang sering mewujudkan diri, yang bertempat tinggal di pohon jambu ini. Dan pesan-pesan buat semua saudara sahabat Gandrung Pamungkas, jangan pernah sekali-kali mengangker-angkerkan sebuah tempat. Kita harus selalu bertindak sopan, menjaga sopan santun kita terutama. Dimanapun kita berada, kita harus saling menghormati, harus saling menjaga, terutama lingkungan alam sekitar. Kiranya cukup sekian untuk video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada perkataan atau penjelasan yang kurang tepat. Jangan lupa tetap sholawat.
Salam rahayu, salam gandrung pamungkas, salam seduluran selawase. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.